Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat subscriber semuanya. Jumpa lagi di channel kita bersama untuk edukasi kita bersama tentang dunia pertanian hidroponik. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, di pagi hari, di semangat pagi, dan saya akan memperlihatkan update kegiatan saya di belakang rumah nih. Ini adalah pembuatan atau dudukan peralon yang berbeda-beda, sahabat ya. Ada yang menggunakan box dan langsung dicor seperti ini ya. Itu yang seperti ini, tapi agak sedikit boros menggunakan semennya kalau dengan cara yang seperti ini. Dan yang lain ada yang box satu seperti ini mantap sahabat ya, mantap. Ini ada bambu juga, dan bambu ini dalamnya dicor ya. Nah, seperti ini, dan sudah settingannya curam. Nah, seperti ini curamnya. Seperti itu. Masih berapa lagi sahabat ya yang belum? Nih. Masih lumayan banyak yang belum. Dan hari ini saya akan lanjutkan kegiatannya sampai selesai. Sampai selesai. Tetapi kenapa kok gerimis? Dan di sebelah sini akan saya lanjutkan di hari ini. Ini yang kemarin sudah selesai. Nah, ada settingannya yang seperti ini, sahabat ya. Ini. Settingannya yang seperti ini. Nah. Dan ada juga yang ini saya yang ngecor tetapi kurang mantap. Ya, ini akan saya lakukan perbaikan nanti. Wah, kokoh banget sahabat. Ada juga settingan seperti itu. Dan settingan yang di sini ini kurang begitu pas ya. Untuk settingan peralonnya nanti ada yang mencong, yang menceng, yang ya apa yang ini juga apa yang salah ya sahabat ya. Aku juga bingung di sini, soalnya sama semua sebenarnya. Oh, memang dari awal mencong sahabat. Memang dari awal yang di sebelah sini nih, apa pembuangan ini yang mencong. Oke sahabat, seperti inilah kegiatannya. Ada yang menggunakan kanal, ada yang menggunakan box dan dicor, ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan bata seperti itu. Nah. Dan setelah selesai, saya akan melakukan aktivitas untuk ini pembersihan ini ya. Akan saya bersihkan, dan setelah bersihkan akan melakukan pemasangan plastik ya. Ini plastik belum dipasang. Dan tidak saya kan aduk semen sama pasir 5 angkong dan 1 semen ya. Sebenarnya kurang asin. Tapi rekomendasinya 51 ya udah enggak apa-apa 51. Dan belum sampai habis hujan sahabat ya. Di pagi hari hujan
di pagi hari, di sore hari hujan pas azan asar jam 3:30 itu. Dan sisa adukan semen pasirnya ditaruh di sini, sahabat. Ayo kita lihat, sahabat, ya. Nah, ini jalannya. Nanti akan saya setting di sini agar bisa mantap. Entah itu di paving nanti ya ke depannya. Mantap, sahabat. Nah, ini sisanya saya taruh sini, sahabat. Nah, ini dia. Sisanya saya taruh sini dan memang belum selesai. Tuh, settingannya belum selesai ya. Dan akan saya sampai sini semennya nanti. Hari ini akan melanjutkan aktivitas untuk penyemenan ini, dan yang kurang tadi, dudukan peralatannya. Inilah aktivitasnya, cetoknya. Terus, ini sahabat, apoy ondrong. Nah, sahabat, ayo kita berkarya, jangan selalu mengandalkan orang lain. Kita harus selalu berpikir gimana caranya agar mandiri, berkarya untuk ketahanan pangan di Indonesia. Kita buat dikit demi sedikit perubahan mindset atau pola pikir kita menuju ke petani yang milenial. Thank you for watching. Pencet tombol merah agar bisa melihat notifikasi-notifikasi updatean terbaru saya, dan saya akan melakukan aktivitas terbaru setiap harinya. Mudah-mudahan, sahabat, ya, tidak agar saya minta doakan agar saya diberikan kesehatan, selamat untuk melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Thank you sahabat yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan kepada sahabat semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.